Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada kesempatan kali ini. Semoga kita selalu diberikan panjang umur, kesehatan lahir batin, murah rezeki, dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, dalam video kali ini saya akan memberikan tutorial cara meloloh anakan burung bang-bangan ya, seperti bang-bangan seperti ini anak burungnya, seperti anak burung bango sawah ya teman-teman ya. Nih ada 3 ekor nih, udah mau mecah bulu nih, udah mulai jenak. Ini saya rawat dari bulu jarum ya teman-teman ya. Tuh, bulunya merah karena ini burung bang-bangan. Tuh, cantik sekali. Oke, biasanya kalau orang meloloh anakan burung seperti ini dengan menggunakan ikan kecil-kecil itu ya teman-teman ya, ikan kecil-kecil atau serangga yang di air yang kecil-kecil itu. Tetapi kita pakai cara yang simple, cara yang mudahnya kita pakai ini nih. Nih, ini adalah pelet teman-teman. Kalau nggak salah ini ukur 3 ya, karena kenapa saya pakai yang kecil-kecil, karena pelet yang kecil-kecil seperti ini kandungan nutrisinya lebih banyak daripada pelet yang ukuran yang besar-besar ya. Tetapi nanti kalau anakan burung ini sudah dewasa, nanti kita beli yang ukuran yang besar karena lebih murah ya nanti ya. Dan caranya cuma seperti ini nih teman-teman. Kita siapkan sepetan nih, sepetan seperti ini, nggak usah pakai karet pentil, kita lubangnya agak besar sedikit sininya nih. Dan peletnya kita kasih wadah, terus kita kasih air seperti ini. Jadi lembek seperti ini ya. Nih kita hancurkan dulu nih seperti ini. Dan setelah itu caranya mudah sekali. Kita pakai sepet ini, kita sedot nih seperti ini. Nih tambahkan lagi. Tuh. Nih seperti ini teman-teman. Nih kita padatkan biar angin yang di dalam keluar dulu ya. Lalu kita lolohkan seperti ini nih teman-teman nih. Cara melolohnya mudah sekali nih. Ini burung anakan burungnya. Karena burung ini kita harus paksa kita buka parunya seperti ini ya. Nih, kita masukkan pelan-pelan seperti ini. Tapi kita dorong speknya pelan-pelan teman-teman. Jangan langsung banyak-banyak, sedikit-sedikit seperti ini pelan-pelan, pelan-pelan. Nah, pelan-pelan seperti ini. Tuh, masukkan nih. Langsung masuk di tenggorokannya kelihatan, nanti dia akan turun sendiri. Nih, kita loloh yang lainnya lagi. Kita caranya mudah sekali kan, nggak usah ribet-ribet. Kita harus nyari ikan di sungai atau beli, cuma pakai pelet aja hidup nih. Nih seperti ini, kita kosongkan dulu angin yang di dalam nih. Nih seperti ini nih, sampai padat nggak ada anginnya ya. Lalu kita lolohkan seperti tadi, yang ini yang satunya ya teman-teman ya, yang kecil ya. Nah kita paksa sedikit untuk mereka buka paru untuk memakan ini. Lalu kita masukkan seperti ini, dan kita mendorong speknya itu pelan-pelan nih, jangan langsung banyak-banyak karena takutnya nanti masuk ke lubang pernapasan ya teman-teman. Tuh masuk tuh ini ikan aja langsung masuk teman-teman. Mudah sekali kan? Nih, masuk pelan-pelan ya. Nih, kelihatan masuknya. Tuh, dia sambil menelan ya, gerakan kepala naik turun untuk menelan makanan yang kita berikan tadi nih. Ini sudah mau bulunya mau rapi, mau ganti warna merahnya nih. Dan bulu piek seperti ini akan lama-lama akan menghilang sedikit demi sedikit nih. Itu cara melolohnya sangat simpel dan mudah sekali. Nih, kita punya anakan burung bang-bangan ini seperti anakan burung bango ya teman-teman ya. Kalau kita rawat dari kecil ini, burung ini bisa nanti lama-lama bisa jinak nih. Ada 3 ekor. Salam dan teman-teman nih. Halo. Halo semuanya, apa kabar? Oke.
Nah, mudah sekali kan teman-teman ya. Yang satu ini tadi belum kita loloh, kita loloh dulu. Kita saya kasih contohnya lagi nih seperti ini. Biar teman-teman hafal bener ya. Nih, kita ambil seperti ini nih. Kita padatkan dulu biar turun. Nih. Ini kan ada angin nih teman-teman, dan ini pelet yang halus. Kita harus buang anginnya ini dulu nih. Nih, seperti ini nih, seperti ini sampai padat nggak ada angin ya. Lalu kita lolokan nih, caranya sama seperti tadi, kita buka parunya nih ya. Nih, kalau mereka nanti tumbuh dewasa, mereka nanti lama-lama akan hafal nih, pelan-pelan ya teman-teman ya, jangan sampai masuk ke lubang pernapasan nanti, karena kalau masuk ke lubang pernapasan mereka akan kesedot ya. Dan akhirnya mati karena tidak bisa bernapas atau makanan yang kita berikan masuk ke paru-paru mereka. Nih masuk nih, sedikit-sedikit masuk ya dia. Sangat simpel dan mudah sekali ya, cuman pakai pelet seperti ini nih teman-teman. Pelet ukur 2. Lalu kita masukkan ke wadah. Biar lembut ya. Nah, ini harus pelan-pelan nih makannya nih teman-teman. Kebanyakan sedikit dia mau lepeh, tapi aman ya. Dia lepeh karena kebanyakan tadi. Tuh masuk tuh, didorong masuk, yang sebagian masuk. Oke. Semoga anak-anak kan burung bang-bangan ini nanti cepat dewasa dan sehat semua. Nanti mau saya coba branding ya teman-teman ya, mau saya bikinkan kandang aviary. Doakan semoga lancar dan dukung terus channel ini, semoga selalu bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman semuanya. Oke, saya rasa cukup sekian dari saya teman-teman. Semoga video kali ini bisa bermanfaat ya. Sekian, bila itu video itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, dadah, mantap.